Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channelnya Koban Inch yang akan memberikan ilmu-ilmu penting di dunia kostum horor maupun topeng horor. Oke, untuk konten kali ini saya bakal mentutorialkan atau membuat contoh ya cara membuat topeng horor, guys. Seperti ini, guys. Ini tinggal kita finishing nanti pakai rambut, oke? Dan untuk video kali ini kita ke finishing dulu ya teman-teman sebelum kita membuat dari bahan dasarnya atau dari awalnya kita ke finishing dulu ya. Nantinya saya bakal membuat topeng horor ini dari awal. Oke, ini udah dicat ya, udah dicat warna coklat atau warna kulit sawo matang. Ini dicat lagi, guys. Oke, sebelum dicat saya mau tambahin mata ya. Di sini mau tambahin mata. Jadi untuk membuat matanya itu oke, untuk membuat matanya itu teman-teman sediain dulu ini karton ya, karton. Kita bikin mal atau bikin pola matanya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya. Matanya seperti ini. Kita cetak ke busa ati. Busa ati mana ya? Mohon maaf, saya ngambil dulu busa atinya. Nah, ini busa atinya, teman-teman. Ketebalannya itu 6 mili ya. Kita cetak. Kita pola. Ya, kita pola, teman-teman, memakai ini nih. Pulpen pola ya. Khusus. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya matanya. Oke, kita bakar. Kita bakar ini matanya biar ngebentuk agak bulat. Jadi bekas guntingannya nggak terlalu kelihatan. Oke, teman-teman, setelah dibakar kita tempel matanya di sini. Pakai lem super glue atau lem Korea. Kan di sini ada bolong, jadi jangan sampai ketutup bolongnya. Jadi dikira-kira aja, teman-teman, agar bisa kita melihatnya. Simetris ya, kalau kurang simetris diubah lagi, copot lagi. Kayak gini, teman-teman. Setelah itu untuk bulatan matanya kita cetak pakai ini. Ini tutup seperti ini, nomor ini. Busati itu dijerok. Oke, guys, sambil menunggu Ian membawa busati yang warna merah. Nah, buat kalian yang mau order tinggal ke kolom deskripsi aja, di sana ada nomor WA saya atau nomor WhatsApp saya. Nah, ini guys, ini busati warna merah, ukuran ketebalannya itu 4 mili. Jadi kalian tinggal ditekan aja warna merahnya ini, tutup lem ini. Nah, kan ada pola nih, udah ngebentuk, baru dipola lagi, teman-teman.
digambar lagi, maksudnya diperjelas ya. Oke. Nah, lalu digunting. Oke, udah beres, sudah jadi. Kita tinggal tempel ke yang hitam ini ya, sama menggunakan lem Korea. Tinggal membuat giginya. Ini masih belum ada giginya. Kita membuat giginya sama dari busati warna merah ya. Oke, kita bikin dulu atau membuat dulu taringnya, teman-teman. Kalau buat taringnya dari busati ukuran 6 mili ya, taring gigi taring ya. Teman-teman tinggal diukir aja atau dibentuk aja sesuka teman-teman. Krekernya mana? Kita bakar lagi teman-teman biar pembentukannya bagus. Jadi fungsi dibakar itu untuk membentuk teman-teman. Kita tempel gigi taringnya. Gigi taring atas ya. Kalau bawah nggak usah pakai gigi taring. Kita tempel masih menggunakan lem super glue atau lem Korea. Kita pasin dulu posisinya. Kalau udah pas baru dilem. Lemnya harus banyak. Gigi taring udah terpasang ya. Setelah itu kita bikin gigi biasanya. Kalau udah pas, dilem lagi teman-teman.
jadi ya, membuat giginya udah jadi. Nah, untuk pembentukan gigi ini kita gambar dulu teman-teman. Nah, udah kegambar ya. Nah, untuk pembentukannya nanti kita bisa pakai solder, teman-teman. Pakai solder biar ngebentuk gigi ya. Oke, nanti kita solder di video selanjutnya ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin tahu nanti hasilnya seperti apa topeng ini sampai finishing, sampai pemasangan rambut atau sampai yang pakai pocong ya, kain pocong. Ini topeng tuh ada beberapa jenis, ada topeng genderuwo, topeng kuntilanak, dan juga pocong. Ini saya mau membuat topeng pocong, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian proses pembuatan mata dan juga gigi ya untuk topeng horor ini. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih tahu selengkapnya pembuatan topeng dari awal, bahannya dari apa, jangan lupa subscribe, like ya, jangan lupa juga di share ya. Yang pastinya kalian harus tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.